dalam kitabnya Gunyah Al-Talibin Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. 1. Ro, Ridwanullah, mengharap ridhonya dengan cara ridho dengan apa yang ada. 2. Mim, Mahabbatullah, mengharap cintanya dengan cara mencintainya. 3. Ghod, Dhamanullah, mengharap ada dalam jaminan dan lindungannya. 4. Alif, Ulfatullah, mengharap rahmat dan kasih sayangnya. 5. Nun, Nurullah, mengharap cahayanya, yaitu Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan ridho, bulan cinta, bulan lindungan, bulan kasih sayang, bulan cahaya, serta bulan anugerah dan karomah bagi para aulia dan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Baru saja kita telah melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-3 dan menunaikan sholat tarawih di malam yang ke-4. Fadilah malam tarawih yang ke-4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan pada malam tarawih yang ke-4 mereka memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan.